Bapak-Ibu sekalian, seluruh warga Banyuwangi yang siang hari ini berkumpul di tempat yang sangat indah ini. Klendi kabiare. Klendi kabare. Bareng ya teman-teman ya. Coba. Ya presoku. Kamu tadi pun apa aja dengan sedekah ceramah kan itu. Sedang berjalan dari sebelah sana ke sini. Oleh karena itu, tolong teman-teman yang di luar, teman-teman yang masih ada di pinggir-pinggir, ayo merapat. Nanti, mana di sini mana? Mana-mana yang di sini? Oke, sambil lihat kode-kode dari sana, musik nyanyi lagi dong, musik satu lagu, setengah lagu. Siap suaranya ya. Siap digoyang lagi. Lia Marista. Wae Jokowi, wae Jokowi, wae. Jokowi mana? Jokowi, wae Jokowi, wae Jokowi, wae. Jokowi, wae Jokowi, wae. Jokowi wae, Jokowi wae, Jokowi wae, Jokowi
datang, kita sampaikan kepada Iliana Jokowi, tepuk tangan. Wah, jangan di tengah, jangan di tengah. Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kami, ya Allah, ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan kami, penguasa hati, arahkanlah hati kami semua untuk
berjalan sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Menang, menangkanlah pemimpin kami Haji Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jadikanlah mereka presiden dan wakil presiden Indonesia, karena kami sangat membutuhkan pemimpin sebagaimana beliau-beliau itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketua TKN dan jajarannya, Bapak Erick Thohir dan Bapak Abdul Qadir Karding. Tokoh masyarakat Jawa Timur, Ibu Khoyifah Indar Parwansyah. Kemudian ada Ketua TKD Provinsi Jawa Timur dan jajarannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Tuan Rumah Bapak Abdullah Azwar Anas. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden dan Ibu Presiden, Ibu Riana yang kita banggakan. Tepuk tangan buat beliau. Kami terima kasih Bapak Presiden. Berkat bantuan Bapak Presiden yang luar biasa pemerintah pusat, Banyuwangi sekarang mengalami perkembangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden. Dalam 2 tahun Banyuwangi dibantu bandara dengan nilai yang cukup besar, lebih dari 200 miliar. Terima kasih Bapak Presiden, jalan ke Alas Purwo 30 tahun lebih tidak bisa kita bangun, sekarang sudah halus. Sehingga semua kalangan, kaum Kejawen dan semua masyarakat yang ke Alas Purwo bisa menikmati jalan ini. Terima kasih Bapak Presiden, bulan ini akan di groundbreaking pabrik kereta api yang akan menyerap 2.000 lapangan pekerjaan. Terima kasih Bapak Presiden, berkat dukungan Bapak, minggu kemarin beras kami telah ekspor ke Italia. Sambutan dan orasi dari calon presiden nomor urut 01 yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Khofifah Indar Parwansyah, yang saya hormati berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa daerah. Klendi kabiare. Klendi kabare. Sae nggih, sae. Ini kalau bertanyanya di sini, nanti pindah ke Sumut beda lagi, Horas. Beda lagi nanti di Jawa Tengah, Blonwun. Inilah negara kita yang berbeda-beda, tetapi alhamdulillah berkat Pancasila kita sampai saat ini, insya Allah sampai di akhir zaman tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Banyuwangi adalah salah satu contoh miniaturnya Indonesia. Ada banyak suku di Banyuwangi, benar? Tetapi tetap rukun, betul? Tetapi tetap merasa sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, betul? Itulah salah satu contoh yang harus terus kita pelihara. Kita harus pelihara dan rawat persatuan. Kita harus terus pelihara dan rawat persaudaraan kita. Kita harus terus rawat dan menjaga kerukunan diantara kita. Jangan sampai karena urusan pilihan bupati, urusan pilihan gubernur, urusan pilpres, kita tidak rukun, tidak merasa sebagai saudara, sebangsa dan setanah air. Kita harus terus, meskipun ada perbedaan pilihan, tetap harus menjaga silaturahmi diantara kita. Setuju tidak? Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan,
tadi Pak Bupati, Pak Aswar Anas sudah menyampaikan. Tadi Pak Aswar Anas sudah menyampaikan bahwa Bandara Airport Banyuwangi sudah diperbaiki sekarang ini, dan kita akan perbaiki lagi dengan memperpanjang runway-nya. Sekarang sudah, tetapi akan diperpanjang agar pesawat badan lebar bisa turun di Banyuwangi. Setuju enggak? Setuju enggak? Yang enggak setuju silahkan tunjuk jari. Naik ke sini saya beri sepeda. Yang kedua waduk Bajul Mati sudah selesai dan mengairi 1.800 hektar sawah yang ada di Banyuwangi dan menciptakan 600 hektar sawah baru. Sudah dilihat? Sudah lihat semuanya Bajul Mati? Sudah tahu semuanya Bajul Mati? Saya belum. Tapi nanti akan kita lihat. Tolong, kalau itu ada di Banyuwangi, di Kabupaten Banyuwangi, tolong diluruskan. Harus dilawan hal seperti ini, ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jokowi. Kami mohon dengan hormat.